Si Jin ini bisa bilang kayaknya agak licik. Ini sekarang yang deket kita ada yang mau komunikasi dulu gak nih? Kalau yang dia gambarin kemungkinan 20 meter dia mencium. Dia penawaran. Apa? Kasih gue sesuatu baru gue mau keluar. Ya ilah. Selamat datang di YouTube channel indie.go.traveler. Halo guys, apa kabar kalian? Terima kasih kalian udah mampir ke channel ini dan nonton video ini dari awal sampai akhir, nanti tidak di skip. Karena ini sesuai request nih. Banyak yang request. Bang, sama Adam lagi dong, Bang, sama Adam lagi dong. Oh iya, siap. Bang, penelusuran Bang sama Adam. Oh iya, siap. Dan sekarang kita dikabulkan untuk penelusuran di mana ini, Dam? Tepatnya daerah Tangerang sih. Daerah Tangerang, Pamulang gitu lah. Ya, pokoknya gua tahu tempatnya dari Adam. Adam langsung bilang ada tempatnya sini nih, langsung sini enggak bisa enggak? Ya udah, ayo, gua mau ayo aja gitu kan. Ya udah, akhirnya ya udahlah, jadilah kita ke sini. Karena buat gue sih spotnya bagus, Mas Bob. Terus bisa dibilang bisa ngungkap dari segi apa ya, kenegatifan yang bila mana kita memanfaatkan si energi jin atau kekuatan jin ini. Okay. Ini ada bisa kita ungkap. Karena tempat ini kalau gue perhatiin, tempat-tempat orang bisa bilang yang nyari kayak nomor segala macam gitu loh. Oke. Okay. Ya, jadi okay, gue pengen ungkap itu mungkin di sini. Oke. Okay, siap. Jadi bahwa jangan terlalu percaya mereka sih gitu. Oke. Okay? Oke, okay deh. Oke, kita coba muter aja deh apa yang ada melihat di sini ya, teman-teman ya. Dan kali ini gue cuma berdua sama Adam. Mars gak ikut, Chris gak ikut. Ya udahlah ya. Yuk kita lihat apa yang terjadi. Ini gue nyalain. Hah? Nyalain aja deh. Gue ngeliat sih di tengah sini sih, Mas Bob. Itu bisa dibilang lo tau Smogol ya? Lot of drink. Smigol. Nah, like this. Apa? Seperti itulah dia. Dia di tengah. Iya. Dia sih mantau kita. Dia ada di sini. Nah, kalau ini jin. Kalau kita lihat di gua, dia stand up, dia berdiri di situ. Dia biasanya jin yang manifestasin atau mewujudkan seperti si perempuan kuntilanak yang entah dia tabrak, entah dia sudah situ. Dia masih mantau sih, dia melihat kita aja sih. Gua nggak tahu, kalian ngerasa hawanya nggak? Belum gue. Belum hawa ya? Lu kalau mau, lu di depan situ terus hadapnya ke kamera tuh. Dia sih ada komunikasi dalam bahasa kita tuh, kalian ngapain kesini? Ini bukan tempat kalian. Kata dia pergi dan kita nggak mau diganggu. Oke. Gitu. Jadi panas sih. Panas ya? Panas parah. Dia diem, tapi pas dia diem tuh dia tiba-tiba senyum. Senyumnya senyum jahat sih. Oke. Okay. Jadi kemungkinan kita tetap harus hati-hati, Mas Bob. Kelihatannya sih safety di sini. Nggak terlalu outdoor banget. Kan ini indoor ya. Tapi gue ngerasa nih orang agak, si jin ini bisa bilang kayaknya agak licik. Gitu. Oke. Okay. Kalau lo bisa tracking nggak sih dulunya ini tempat apa gitu? Ini bisa dibilang tempat kayak garment gitu loh. Mas Bob. Okay. Pabrik garment gitu loh. Di sini tempatnya. Terus udah lama nggak dipakai ya, udah berapa tahun ya? Kemungkinan udah 10 tahunan lah udah nggak kepake, 10 tahunan lebih.
Nah, pinternya mereka sekarang kalau gue perhatiin lagi, mereka selalu berada di mana cahaya membelakangi cahaya lampu. Oke. Jadi sekarang posisinya ada di belakang lighting kita nih. Nah, gitu. Kalau kita ngarahin lagi, mereka cepet banget pindahnya. Tapi udah mulai banyak sih, mereka berdatangan. Oke. Ini ada waktu lu survei ada berapa ruangan nih, Dam? Sebenarnya luas ke belakang lagi, Mas. Kita belum masuk lagi. Tapi gue pengen ngebahas kita satu-satu. Oke, dulu. Satu-satu ya. Kita bahas satu-satu ya. Gue coba untuk komunikasi dulu apa yang gue dapat dari komunikasi mereka. Ini terlalu abstrak sih, Mas. Jadi jatuhnya gini. Gua tadi komunikasi. Intinya mereka tuh sangat benar-benar enggak mau diganggu. Oke. Di sini. Terus tiba-tiba ada yang deketin gua dari sini. Terus dia ketawa. Nah, terus dia ketawa gitu. Oh, ke telinga gua. Terus di belakang. Hah? Cuma ketawa doang. Iya, cuma ketawa tapi jatuhnya intinya gini. Biasanya kalau astral jenis menengah, kita harus hati-hati karena mereka tuh licik. Yeah. Mereka akan nyari celah di mana kita di mana mereka punya niat buat celakain kita gitu. Jadi tetap hati-hati aja sih. Ini terlalu abstrak sih. Ada yang lo mau tanyain dulu nggak, Mas? Karena mereka kayaknya lebih condongnya gini, nggak nyaman sama kita dan mereka nyuruh kita pergi gitu. Oke. Okay. Yang gue tanya, ini sekarang yang deket kita ada yang mau komunikasi dulu nggak nih? Mereka hanya untuk yang di spot sini, bisa dibilang mereka cuma memperhatikan kita aja sih. Okay. Memperhatikan kita doang, belum ada niat komunikasi gitu. Mungkin gue akan agak nurunin sedikit power gue ya, bentar. Gimana ya gue jelasinnya? Mereka mau komunikasi kayaknya bukan di spot ini ya, Mas. Oke. Terus gue baru ngedapetin sebuah astral yang lumayan horor sih. Oke. Dia di atas genteng ini. Di atas genteng ini dia. Tapi dia kayak perempuan. Dia kayak ngerangkak gitu tapi lidahnya panjang banget. Aduh. Lidahnya panjang banget. Ya, tapi matanya itu ngarah ke kita gitu. Tepat di situ. Oke. Dari astral yang dekat kita nih, memorinya yang lo tangkap mereka udah berapa lama di sini nih? Kebanyakan sih dia bukan asli sini, dia aktivitas dari luar, tapi mungkin nyaman di sini, jadi dia stay di sini, dia tinggal di sini. Ada sih di situ. Yang lama, tapi dia jatuhnya tenang gitu di situ, di semak-semak itu. Bisa kita mendekat? Sebentar, biar gue duluan. Okay. Soalnya takut ada. Terima
ada di bawah sini. Oke, okay, oke. Okay. Ntar gua bangunin dulu. Man, bisa masuk sini, Man? Dia mau komunikasi untuk yang ini. Mm-hmm. Berubah nggak sih awalnya? Agak adem sih. Kenapa bang? Dia udah bangun. Bentuknya seperti apa? Jatuhnya kayak gimana ya? Dia baru berwujud kamuflase tuh kayak kabut hijau gitu. Hangat tuh, Jum. Panas tuh. Di belakang? Iya, belakang gua panas. Belakang gua panas. Ini di situ. Oke, di situ. Kalau kita deketin, nggak mau dia. Awalnya beda nggak sih? Ini panas banget, parah. Panas banget sih. Dia, ini jatuhnya jin kelas atas. Tapi aku nggak tahu ini dia masih... Jatuhnya netral, tapi kalau cahayaku nih, gue nggak tahu lo ada perubahan kayak. Kalau cahayanya aku ke atasin, feel lo berubah nggak? Lo? Dia kayak nggak suka gitu kalau lightingnya gue taruh ke atas. Oke, makin panas sih. Makin panas. Makin panas suara. Dari dia sih jatuhnya dia cuma ngasih tahu di sini cuma zakasannya dulunya sih cuma tempat yang ya para pekerja biasa umumnya aja yang dia kasih tahu gitu. Terus setelah itu setelah tempat ini udah nggak dipakai lagi, mulailah itu yang zakasannya beberapa manusia tuh datang dan suka istilah kasarnya apa ya, meditasi. Dia ngasih tahu, dia memberikan sebuah manifestasi ke gua kayak orang lagi semedi, manusia nih, kita mau manusia meditasi, terus itu dari pikiran dia tuh kayak mengharapkan sebuah kekuatan plus kayak ya nomor togel lah orang bilang gitu di situ. Terus dia ceritain dia ngedeketin manusia tersebut, setelah dia deketin kayak apa ya, ya dia ngerasain kayak manusia ini kayak apa ya, ya gampang banget ditipu gitu loh. Jadi dia tuh kadang cuman aktivitasnya berada di circle si manusia, tapi si manusia tuh ngerasa kayak dia tuh udah kuat. Tiba-tiba ada hawanya, kayak dia ada magnet di energi di tubuhnya dia, tiba-tiba panas, padahal sebenarnya energi tersebut bukan dari si manusia itu, tapi dari si astral gitu loh. Ya, jadi bikin orang tuh kayak over PD gitu ya. Over PD, terus ujung seolah-olah kayak meditasi dia itu berhasil, padahal itu karena si astral tuh lagi di circle-nya dia gitu. Itu doang sih. Biasanya orang meditasi kalau bisa dapat memori lagi dari dia. Hmm? Buat apa? Selain kekuatan terus apa lagi? Dua. Kadang yang paling banyak sih di kombinasi. Jadi mereka mau benar-benar kuat
plus jadi orang kaya gitu. Jadi konsep rezeki mereka tuh makin lancar gitu dengan kontes kayak gitu loh, Mas. Kebanyakan kayak gitu katanya. Terus kalau dari makhluknya sendiri, sebenarnya suka nggak sih dengan aktivitas manusia seperti itu? Buat jenis dia pas sebelum ngomong dia ketawa-tawa ngedengerin lo, dia ketawa-tawa terus dia ngomong gini. Ya buat kita sih, ya kita senang karena konten kita kan bisa ngebohongin manusia gitu, ngebohongin manusia terus katanya bisa apa? Ya tubuh mereka jadi bisa jadi tempat buat kita gitu loh, itu buat mereka sih ya seneng gitu loh, ada wadah baru gitu loh, wadah yang mereka bisa tinggal gitu. Jadi manusianya sendiri pada saat setelah dari sini itu badannya jadi wadah buat makhluk seperti ini. Iya, jadi wadah. Jadi makanya kadang-kadang nggak semua, gua agak jelasin sedikit ya Mas Bobe. Sebenarnya kebanyakan orang tuh salah kaprah. Bilang Oke. Makanya kadang-kadang kebanyakan manusia tuh salah kaprah. Kadang-kadang mereka tuh orang yang memang bukan orang pilihan dan mereka cuman orang yang sensitif. Tiba-tiba mereka belajar meditasi gitu. Meditasi. Setelah mereka meditasi, mereka kayak ngerasain sebuah kayak merasakan tiba-tiba kayak merasa punya indera keenam, merasa kayak punya energi, terus bisa merasakan kehadiran ya dunia lain. Padahal sebenarnya itu basically itu bukan dari mereka, Mas, bukan dari tubuh mereka asli, tapi dari si astral. Kenapa? Di saat mereka meditasi, astral itu kan mendekat dan menyatukan energi antara astral dan si manusia itu secara tidak langsung. Bukan si astral itu ngasih kekuatan si manusia, tapi energi mereka tuh menyatu. Jadi seolah-olah manusia tuh kuat, tapi jatuhnya cuma di setelah kasar ya, ini cuma pinjaman gitu. Nah, kembali lagi, bila mana kita memanfaatkan si energi si astral, ya kita juga dimanfaatin dengan cara mereka dengan konsep gini, mereka menumpang di tubuh kita, mengambil sari-sari di tubuh kita, terus memanipulasi pikiran kita biar jadi lebih konsepnya menjauhi konsep Tuhan. Makanya kalau orang udah deket sama yang namanya iblis dan bersekutu dengan iblis tuh, mereka jatuhnya kayak halusinasi mereka lebih tinggi, terus emosi labil mereka juga makin tinggi gitu. Ini baru satu, bentar. Ya, ini baru satu nih Dam nih. Kita coba cek yang itu dulu, yang Smeagol. Is it good? Yuk, yuk. Gua ngeliat kayak ada lubang dimensi. Oke, okay. Bentar. Lanjut. Mana? Saya ada lubang di. Dia tadi keluar dari sini. Ini sudah masuk. Dia ada di dalam tanah. Ah, di dalam tanah. Iya. Walaupun di sakasa ini kelihatan kita enggak ada pori-pori ya. Iya. Buat mereka tuh ada celah, Mas. Nah, ini sakasa kalau dicek tuh bisa kayak di lubang ada pintu dimensi. Dulu pada situ itu. Ada pintu dimensi. Kayak black hole jatuhnya di sini. Oke, sekarang makhluk yang lo bilang mirip. Sekarang makhluk yang lo bilang mirip Smeagol itu ngumpet. Nggak mau keluar. Dia nggak mau. Karena dia kayaknya orangnya orangnya astral itu bisa dibilang nggak mau diganggu gitu loh, maksudku. Oh, ngobrol lah bentar. Oke. Dia penawaran. Apa? Kasih gue sesuatu baru gue mau keluar. Ya elah, gak bawa apa-apa kita. Kasih gue sesuatu baru gue mau keluar. Lo kalau gak keluar, lo malu gue anterin. Jangan. Ntar dia keluar. Dia tahu dia keluar kayaknya. Dia tahu gua enggak ngancem. Tapi beneran gua lakuin, dia keluar. Gua enggak tahu hidungnya gua enggak tahu mungkin itu hidungnya ya. Dia tuh kayak hidungnya ngembang-ngempis di daerah sini. Kanan kiri dia
dia nggak bisa diem mas. Kalau misalkan netizen apa para penonton di Indigo Travel bisa melihat sosok ini, nah, perhatiin aja. Ini jenis astral, bisa dibilang jenis jin yang kelas bawah, yang biasanya lebih mencari ketenangan gak mau diganggu biasanya. Nih, kalau dia, gua nggak, dia kayak mukanya kayak apa ya? Dia juga bingung jelasnya. Tingginya semana sih? Kayak anak umuran SD kelas 5-6. Berapa? Sudah sama. Iya. Bukan. Terus? Berhenti di sana kayaknya. Kalian harusnya jangan ke sini. Nanti di sini marah. Berarti kan kita menemukan sebuah titik temu nih. Berarti ada yang kuatnya di sini. Siapa yang bakal marah? Dia nunjuk ke sana. Berarti ada lagi nanti di situ. Lo mau nunjukin kita gak? Intinya lo mau nunjukin atau ya gua rusak tempat tinggal? Oke. Dia mau bantuin kita, gua pengen dia jadi guiding kita. Dia takut gua ngerusakin tempat tinggalnya di dalam bawah tanah ini karena konteks ada kayak keturunan-keturunannya lah di sini. Intinya mereka udah berkembang biak sih di sini, jin-jin ini. Oke, lo mau lewat mana? Tuh dia nyuruh ke situ. Oh iya deh. Ke pintu itu kita. Kita muter lewat sih ya. Follow man. Kita Smiggle ya mas ya? Ini Smiggle itu kan tadi? Smiggle ini bilang gini, kalau ada apa-apa, jangan salahin gua. Bobby siap nggak? Lah, kalau lu siap mah. Lu kan tergantung lu. Jadi boleh jadi dulu ya. Tadi kita lewat mana sih? Iya sih lewat dari sini. Sepenting. Nah, kalau bisa ada yang lihat, manifestasi itu kayak sebenarnya dia jin. Dia jin, gua ke situ masuk sini. Dia di sini, Bob. Oke. Ya, tenang. Gua enggak mau ribut. Dia stand up di sini. Dia kayak gendong bayi. Manipulasi jinnya kayak gitu, manifestasinya. Padahal sebenarnya dia jin, tapi dia kalau menampakkan ke wujud manusia itu kayak seorang perempuan yang berdarah mata dan bibirnya tapi sambil gendong anak. Kayak gini. Dia melototin ke gua mulu matanya, kayak gak senang. Dia sebenarnya agak mau ngelawan, maksudnya melawan pasti energi dia pengen melawan, tapi dia tahu dia gak terlalu kuat, jadi konteksnya dia cuman jaga defense aja, bertahan doang nih. Jadi intinya dia nggak nyerang kita, tapi kontesnya dia nggak mau diganggu, mas. Kenapa dia wujudnya lebih senang yang dengan seperti itu? Dia ketawa kayak, ya ketawanya Miss Kunti gimana sih? gitu. Dia ketawa dan dia bilang, orang paling takut dengan seperti itu, manusia-manusia itu paling takut dengan kesep kayak gitu. Gitu. Ditambah lagi, apa? Gue juga seneng sama anak bayi. Terus, nah gue tanya dulu, lo kalau gangguin anak bayi gimana? Anak bayi, ini gue translate ya.
gue anak dia menceritakan apa sih gini. Anak bayi itu aromanya itu wangi banget. Dia tuh bisa mencium dari jarak. Kalau yang dia gambarin kemungkinan 20 meter dia mencium. Dia mencium. Dan kadang seneng banget dia walaupun dia stand up di sini, tapi kadang-kadang namanya orang lewat kan bawa anak bayi dan dia kayak mencium gitu. Tapi jatuhnya dia enggak mau untuk terlalu jauh, dia tetap di sini, tapi bila mana kayak ada mangsa di sekitar warga sini dia akan di situ. Dan dia tiba-tiba ngomong gini, "Jangan lu ceritain semua dan aja. Jangan gue ceritain," kata dia gitu. Oke. Terus jadi dia, kalau gue baca memorinya dia, kita tetap waspada ya mas ya. Soalnya dari mana aja bisa datang. Kalau gue baca dari memorinya dia, dia tuh kayak ada anak bayi. Dia udah pernah gangguin ini orang, ini setan ini benar-benar udah gangguin anak bayi nih. Anak bayi stand up di sini. Anggap gue tuh dia. Dia tuh kayak mencium aroma. Dia tuh seneng banget mencium aroma bayinya. Terus lo apain? Kalau dia suka mencium anak bayi, tapi sebenarnya tujuan gue kadang-kadang mengincar ibunya. Ibunya kan kadang-kadang masih habis lahiran. Di saat dia membersihkan bagian alat vitalnya dia yang habis lahiran itu masih berdarah. Nah, dia ngincer itu, Mas. Dan dia kayaknya senang banget mengekspresikan bahwa dia itu senang yang konsep yang habis lahiran terus ya dia konsumsi. Jadi kalau gua jelasin bisa dibilang si astral ini jin jenis ini benar-benar dia suka banget konsumsi darah manusia. Bukan darah manusia sih, bukan cuma darah manusia kan, cuma darah hewan juga iya. Intinya yang berbau dengan konsep bangkai. Ini ada yang baru datang. Barusan ada yang baru nongol. Manifestasinya tuh kayak ular gede nih di sini nih. Ada kali segede ini nih. Ularnya. Kepalanya baru segini. Ini gua baru nongol kepalanya segini. Di pintu ini ya? Di pintu ini. Nah kalau jenis astralnya kayak manifestasi kayak ular kayak gini mas. Dia biasanya nyerang bila mana orang kalau ada masalah atau lagi bingung gitu. Bingung, galau. Nah dia biasanya mengganggu atau bisa dibilang apa ya, dia tipe-tipe orang yang suka makanin jiwa orang. Jiwa? Iya. Oke, sebelum ke ular itu, kalau si kita bukan ngomong roh ya? Iya. Kalau si mbak yang tadi nih, mbak yang bawa anak tadi, dampaknya apa ke orang atau bayi yang dia suka hirup? Rewel, nangis kayak ada gangguan kan biasanya kan. Sebenarnya kondisi anak itu dalam kondisi kesehatan medis baik-baik aja, tapi karena gangguan hawa mereka kan panas mas, dan si bayi ini kan sensitif, mereka tahu dalam kondisi ada yang hal energi negatif yang sedang mencoba untuk mengganggu atau menakut-nakutin mereka lah gitu loh. Ya, si bayi itu tahu, jadi bayi itu pasti rewel banget, nangis, nah itu efek dari si jin ini gitu. Kalau untuk yang anak bayi. Nah untuk si manusianya, nah, si ibunya harusnya, yang ini harus diingat. Kita ngomong untuk si ibu. Nah bila mana dia mengkonsumsi si darah dari habis lahiran si ibu tersebut, kalau dia nggak bersih dan konteksnya si ibunya ini nggak deket sama Tuhan lah ya, dan asal-asal aja lah bersih-bersihin, dia akan tinggal di kelamin si ibu tersebut dan akan menjadi sebuah penyakit. Awalnya cuma penyakit non medis, tapi kan unsur mereka kan virus dan bakteri ya. Bila mana mereka terlalu lama di dalam alat vital si ibu tersebut, itu akan jadi penyakit. Awal dari non medis, jadi akan ke medis, entah kanker rahim kah, entah mioma lah atau semacam itu lah, seperti itu. Dia ya mengincar di posisi mana yang itu rawan untuk
menjadi sebuah penyakit, untuk menjadi bibit bibit penyakit gitu. Itu sih dari gue untuk ini. Nah, baiknya sih kita muter situ. Muter ya? Ya. Oke. Okay. Ini emang di sini nggak ada terusannya? Tahu? Oh, enggak deh. Nggak tembus ya? Dia mundur pulang. Oke. Okay. Tenang. Kalau lebih atau mas atau lagi sensitif, ini lebih sering banget gue dengerin kayak ini kebuka ya, baru sadar. Lebih sering akan ngedengerin sebuah suara kuntilanak. Oke. Okay. Nah. Ini biasa spot yang biasanya orang buat minta-minta itu ya. Nah, itu di sini. Kayaknya dia enggak terlalu benar itu dalam ada sebuah memori gitu. Mana-mana sih, Pak? Nah. Dia sebuah memori. Dia enggak terlalu berani jauh deh. Dia enggak tahu berani jauh masuk ke dalam nih. Di sekitar sini memorinya ada. Jadi dia meditasi. Ya, kayaknya ada beberapa spot yang mau dibersihin sih. Iya kan, kayak dibersihin-bersihin gitu kan. Ini salah satu spotnya sih, belum yang lain. Ini gue ngerasain satu salah satunya di sini. Oke. Kita terus minggu. Oke, okay, teman-teman, gue sama Adam masih akan muter-muter di lokasi ini. Nanti kita masih mau lihat beberapa makhluk astral yang mengganggu, yang suka mengganggu sama warga sekitar. Nanti apa yang akan terjadi sama makhluk itu, Adam apain, pokoknya lo pantengin terus channel ini dan nonton video berikutnya, tetap masih bareng Adam Lucius. Jadi jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Dadah.